dari sales perspektif. Karani Ramadhani, pengalaman paling berkesan apa selama syuting Love Reborn? Selain jadi tatoan dan pulang pagi gara-gara syuting, salam buat Mbak Ajeng Karan, kru. Makasih ya Mbak Ajeng udah kasih Karani air putih. Karan memang harus banyak minum air putih biar fit sehat terus, all cast and all crew. Terima kasih, Seal Perspektif. Pengalaman paling berkesannya adalah, itu sih karena baru kali ini aku memainkan karakter yang cukup beda dibandingin film-film aku sebelumnya. Dan di karakter Rindu ini, dia tuh banyak teriak-teriaknya, banyak ngomel-ngomelnya. Jadi akhirnya kena juga lah ke tenggorokan aku, sakit tenggorokan aku sedikit, teriak-teriak, tapi seru gitu. Jadi kayak, apa ya, biasanya kalem-kalem, tahu-tahu jadi kayak teriak-teriak, tunjuk-tunjuk, ngomel-ngomel. Berkesannya menambah temen juga, dan sama kru-kru lainnya juga, seru. Thank you!